warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin Al-Muqarrab Kiai Haji Abdullah Syarif. Yang terhormat ketua yayasan pondok pesantren Kiai Syarifuddin Al-Muqarrab Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis LCMAI. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin, kerabat da'i dan da'iyah dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pada zaman sekarang ini masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan. Padahal Imam Syafi'i sendiri pernah berkata dalam syairnya, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinal fata mayakulu hadha ana. Bukanlah pemuda yang mengatakan inilah bapakku, akan tetapi yang dimaksud pemuda adalah inilah aku. Oleh karenanya, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah saya bertausiah mengenai mencegah kenakalan pemuda dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah. Dengan landasan ayat suci Al-Quran Surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalafa min ba'dikim khalfun adha'u salawata wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Menurut Ali Mustafa Al-Maragi di dalam tafsirnya menjelaskan kalimat wa taba'u syahawat adalah mereka yang telah mengabaikan salat, lebih-lebih mengutamakan syahwatnya daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada realitanya hadirin, anak zaman sekarang atau yang lebih kita kenal di zaman now, masalah mengaji, mereka 10 menit ngantuk, 20 menit subuh, 30 menit mabuk, giliran internetan coba 10 menit katanya kurang, 20 menit ketagihan, 30 menit kecanduan, akhirnya apa? Akhirnya ya nambah lagi, betul. Juga telah dikabarkan oleh Jawa Pos Selasa 8 Januari 2021. Seorang pemuda mencabuli gadis di bawah umur, legalisme merajalela. Lebih ironisnya lagi hadirin, kita digemparkan dengan berita seorang murid menganiaya gurunya hingga tewas. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah seorang pemuda yang telah terkikis akhlaknya. Lantas sosok seperti apa yang patut kita teladani? Abu A'la al-Maududi menjawab, "He is the only one example. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling lengkap. Sebab segala sesuatu yang bersumber dari Rasul, kullu ma sadaru minar Rasul, merupakan hadis. Entah itu qaulan, perkataan Rasul, fi'lan, perbuatan Rasul, wa takriran, bahkan ketetapan Rasul bisa kita jadikan pegangan." Hadirin, dari uraian di atas dapat saya petik mutiara kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda harus bisa menggantikan estafet kepemimpinan yang baik dan bisa menjadi pemuda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Setuju? Demikian juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.